Jiwa terpilih adalah individu-individu yang berdiri di luar kerumunan banyak orang, menjalani kehidupan yang unik, dan diberkahi dengan potensi yang luar biasa. Jiwa-jiwa terpilih dianggap sebagai mercusuar perubahan yang membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan di sekitarnya. Namun, jiwa terpilih ini seringkali menjadi sasaran kebencian dan permusuhan dari orang lain. Lalu, mengapa seorang jiwa terpilih juga menanggung beban negatif dari kebencian orang lain yang tidak beralasan? Jadi, inilah mengapa jiwa terpilih seringkali menjadi sasaran kebencian. Pertama, memiliki potensi batin yang besar. Orang-orang terpilih sering dianggap sebagai individu dengan bakat luar biasa, kebijaksanaan atau wawasan spiritual yang sangat berbeda dengan orang kebanyakan. Hal ini idealnya akan menginspirasi dan membangkitkan semangat orang lain, namun ironisnya, bagi beberapa orang hal ini bisa menjadi sumber kebencian yang mendalam. Hal ini dikarenakan kualitas luar biasa dari orang-orang terpilih, secara tidak sengaja menjadi cermin bagi orang-orang di sekitar mereka, yang mungkin mencerminkan apa yang kurang dalam diri orang lain. Hanya dengan menjadi diri mereka sendiri, jiwa terpilih secara tidak sengaja membuat orang lain sadar akan kelemahan dalam hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan perasaan rendah diri, yang menyebabkan individu mengubah kekaguman atau aspirasi mereka menjadi permusuhan. Ini adalah kekaguman yang berubah menjadi buruk, di mana kualitas-kualitas yang seharusnya membuat orang tertarik pada jiwa-jiwa terpilih, malah membuat mereka terperosok dalam perasaan tidak mampu dan potensi yang tidak terpenuhi. Kedua, memiliki daya tarik yang tinggi. Jiwa terpilih seringkali memancarkan karisma yang besar, semacam aura magnetis yang secara alami menarik perhatian orang lain. Karisma ini berasal dari vibrasi energi mereka yang tinggi, yang menandakan tingkat evolusi spiritual dan kematangan jiwa yang mendalam. Daya tarik alami ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, di mana hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak mampu pada orang lain, merasa tenggelam tak terlihat dalam pancaran sinar dari individu-individu yang terpilih. Jiwa-jiwa yang terpilih, tanpa niat yang disengaja dapat membuat orang lain merasa kurang penting, kurang menarik, atau kurang layak untuk diperhatikan. Dan orang-orang di sekitar mereka mungkin secara tidak sadar membandingkan diri mereka sendiri. Energi atau karisma yang dimiliki oleh orang-orang terpilih, bagi beberapa orang dapat menimbulkan perasaan tidak mampu, perasaan diremehkan atau diabaikan. Oleh karena itu, kehadiran jiwa yang terpilih seringkali menjadi sumber kebencian bagi beberapa orang. Ketiga, konfirmasi dari semesta. Kebencian dan pertentangan yang dihadapi oleh jiwa-jiwa terpilih, dapat diartikan sebagai bentuk konfirmasi ganda dari semesta. Kesulitan dan perlawanan yang mereka hadapi, bukanlah sekedar kebetulan, atau tindakan jahat sederhana dari orang lain, melainkan tantangan-tantangan ini dapat dipandang sebagai ujian spiritual, sebuah konfirmasi dari alam yang lebih tinggi, atas peran dan tujuan penting mereka dalam kehidupan. Seolah-olah, alam semesta sendiri yang menghadirkan rintangan-rintangan ini, untuk memastikan mereka teguh dan benar-benar berkomitmen pada jalan takdir mereka. Kesulitan yang mereka alami, tidak dimaksudkan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk memperkuat dan mempersiapkan mereka untuk misi spiritual yang lebih tinggi. Ini adalah proses pemurnian, menyempurnakan karakter, untuk memastikan mereka siap memenuhi misi spiritual mereka. Alih-alih memandang kekuatan negatif sebagai sesuatu yang merugikan atau menghalangi, ia adalah sinyal ilahi dan pengakuan atas peran penting mereka. Keempat, berevolusi secara spiritual, menjadi target proyeksi negatif. Jiwa-jiwa terpilih sering menjadi target proyeksi negatif, dikarenakan setiap orang masih membawa bayangan dari aspek-aspek gelap di alam bawah sadar mereka. Entah itu perasaan-perasaan yang tertekan atau trauma yang belum terselesaikan. Dan jiwa-jiwa yang terpilih seringkali bertindak sebagai cermin, atas bayangan gelap dari orang-orang di sekitar mereka. Kehadiran dari jiwa-jiwa terpilih, dapat secara tidak sengaja merefleksikan kembali bagian-bagian orang lain yang belum terselesaikan atau tersembunyi. Efek pencerminan ini bisa sangat tidak nyaman, karena memunculkan ke permukaan hal-hal yang belum terselesaikan.
masalah dan konflik batin yang seringkali hanya dipendam daripada mengakuinya. Kehadiran jiwa-jiwa terpilih dapat memicu reaksi tidak sadar pada orang lain, yang mengarah pada proyeksi negatif seperti iri hati, kemarahan atau kebencian. Oleh karena itu, jiwa-jiwa terpilih menjadi orang yang tanpa disadari penerima proyeksi negativitas ini. Jika orang-orang memilih untuk menghadapi bayangan mereka daripada memproyeksikannya keluar, ini berpotensi mengarahkan individu tersebut menuju kesadaran diri dan pertumbuhan spiritual yang lebih besar. Sebelum melanjutkan, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dukungan Anda akan sangat membantu kami. Kelima, ketahanan dan keteguhan hati yang besar. Karakteristik dari orang-orang terpilih adalah memiliki ketangguhan dan tekad yang luar biasa. Orang-orang terpilih memiliki ketabahan dan semangat pantang menyerah dan memiliki ketenangan dalam menghadapi tantangan. Ketahanan batin seperti itu adalah sebuah manifestasi dari pemahaman spiritual mereka yang telah matang. Jiwa-jiwa terpilih melihat tantangan hidup bukan hanya sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan jiwa. Ketahanan dan keteguhan hati mereka dapat menjadi sumber frustasi bagi orang-orang di sekitar mereka yang berjuang dengan tantangan yang serupa. Ketika jiwa terpilih menghadapi tantangan dengan ketahanan yang kuat, hal ini dapat menciptakan rasa tidak mampu dan perasaan tertinggal atau tidak tertandingi bagi beberapa orang. Hal ini dapat menimbulkan semacam kebencian yang bukan disebabkan oleh ketidaksukaan pribadi, namun lebih merupakan reaksi terhadap kekurangan yang mereka rasakan. Ketangguhan dan tekad dari jiwa-jiwa terpilih ini terkadang dapat disalahartikan sebagai ketidakpekaan atau sikap acuh tak acuh, yang pada akhirnya memicu perasaan keterasingan hingga kebencian. Keenam, bias implisit dan kesalahpahaman. Bias implisit adalah sikap bawah sadar, yang mempengaruhi pemahaman kita tentang tindakan dan keputusan secara tidak sadar. Hal ini tidak hanya dibentuk oleh pengalaman hidup kita saat ini, namun mungkin juga sangat dipengaruhi oleh kehidupan masa lalu kita. Jiwa kita membawa kenangan dan pengalaman dari kehidupan masa lalu ke dalam keberadaan kita saat ini. Pengalaman kehidupan masa lalu ini dapat berdampak besar pada sikap kita saat ini, keyakinan dan perilaku yang seringkali tidak kita sadari. Dalam kasus orang-orang yang terpilih, bias dan kesalahpahaman yang ditujukan kepada mereka mungkin sebenarnya berasal dari interaksi kehidupan masa lalu atau konflik yang belum terselesaikan. Misalnya, jika seseorang memiliki hubungan yang menantang dengan orang yang terpilih, bisa jadi itu adalah sisa dari hubungan kehidupan di masa lalu, dan pengalaman itu dapat terbawa ke dalam kehidupan mereka saat ini, yang bermanifestasi sebagai rasa tidak suka atau ketidakpercayaan yang tidak dapat dijelaskan. Fenomena ini terkait dengan konsep kontrak jiwa, yang menunjukkan bahwa jiwa membuat perjanjian sebelum berinkarnasi untuk bertemu lagi di kehidupan mendatang, untuk menyelesaikan konflik masa lalu, atau untuk melanjutkan pertumbuhan. Sehingga kebencian atau bias yang tidak berdasar terhadap orang-orang terpilih, mungkin tidak berdasar sama sekali bila dilihat dari perspektif masa kehidupan yang lebih panjang. Hal ini bisa jadi merupakan manifestasi dari kehidupan masa lalu yang belum terselesaikan. Ketika kita memahami bahwa reaksi negatif dari orang lain sebenarnya adalah cerminan dari ketidakamanan dan ketakutan mereka sendiri, hal ini dapat menumbuhkan rasa empati dan kesabaran, menyadari bahwa kebencian yang ditujukan kepada Anda seringkali berakar pada masalah orang tersebut yang belum terselesaikan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.